Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Yan Beta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Untuk teman-teman yang baru saja klik video ini ataupun baru saja berkunjung di channel ini akan cocok sekali untuk teman-teman pecinta ikan cana ya khususnya. Di channel ini kita akan membahas tutorial ataupun tips perawatan dan treatment-treatment ikan cana. Di kesempatan kali ini kita akan mengupdatekan perkembangan dari baby cana antraw ya teman-teman. Ini yang pernah kita update ya, yang pernah kita bikinkan videonya pada saat pertama kali ikan ini baru saja datang di tempat ini ya teman-teman. Untuk penampakannya sekarang ikan ini seperti ini teman-teman. Jadi lumayan gondrong ya, lumayan gondrong, enggak gondrong tetapi lumayan lah daripada ikan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu memang masih bahan sekali ya, dan ini sudah kelihatan lumayan gondrong gitu teman-teman. Kita akan bahas seputar cana antraw ini, dan sebelum kalian beli cana antraw silahkan simak dulu videonya agar kalian nggak nyesel ya saat kalian sudah beli cana antraw. Yang pertama kita akan bahas soal harga cana antraw ini. Berapa sih harga cana antraw pada saat ikan ini masih bahan? Untuk harga cana antraw ini lebih mahalan sedikit ya dibanding dengan bahan cana pelupul kera setahu saya teman-teman, karena saya beli ini dulu pada saat itu masih kecil sekali, harganya 50.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk cana pelupul kera untuk harga 50.000 itu sudah bisa mendapatkan ukuran 7-8 cm ya, itu di tempat saya teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua teman-teman, yang sering dipermasalahkan sama para kiper cana antraw ya, termasuk saya, yaitu pelatihan mentalnya yang agak susah ya, lebih susah dibanding dengan kita melatih cana pelupul kera, itu sudah pasti karena sudah saya buktikan sendiri ya teman-teman. Jadi menurut saya untuk cana antraw ini tidak disarankan untuk pemula seperti kita nih teman-teman, karena mungkin bakat-bakatan juga ya, setiap keepers itu mempunyai bakat tersendiri untuk ngekeep ikan cana. Contohnya ya, misalkan teman kalian itu bakatnya di cana antraw dan kalian itu bakatnya di cana pelupul kera gitu teman-teman. Jadi saat kalian keep cana antraw padahal kalian bakatnya di pul kera, nah pasti hasilnya akan lebih bagusan di tempat teman kalian ya yang sudah mahir di cana antraw. Karena dari hasil beberapa riset di komentar dari teman-teman yang sudah saya saring-saring terus, hasilnya hampir semua sama ya, yaitu pada saat melatih cana antraw itu lebih susah dan banyak sekali rintangannya, terutama pada saat di kaca itu malah kuncup ya teman-teman, bukan yang ngedok malah kuncup, beda sekali dengan cana pelupul kera ya. Kalau cana pelupul kera itu di kaca langsung nabrak-nabrak gitu ya, bahkan bisa lebih galak dari itu. Ada juga cana antraw yang tipikal ikan cuek ya, pada saat di kaca ikannya itu cuek-cuek saja, padahal ikan itu aktif ya teman-teman, aktif mau kejar tangan, mau kejar pakan, tetapi pada saat dikasih kaca ikan itu malah cuek-cuek aja, seolah-olah itu di depan itu nggak ada kaca ataupun nggak ada lawannya sama sekali. Harus benar-benar sabar ya teman-teman untuk melatih mental cana antraw, dan harus pinter-pinter juga kalian memilih bahan cana antraw untuk kalian keep ya. Maka dari itu silahkan simak videonya, masih banyak hal-hal yang perlu kalian ketahui di dalam video ini sebelum beli antraw. Sekarang yang ketiga teman-teman, cana antraw masuk dalam golongan dwarf ya teman-teman, dwarf snakehead. Lebih gampangnya ikan dengan ukuran yang mini ya teman-teman, atau kerdil. Maka dari itu kekurangan cana antraw yaitu pada saat pertumbuhan ikan ini akan lebih lama dibandingkan dengan ikan cana-cana lainnya ya, apalagi dibandingkan dengan cana maru. Pasti lebih besar cana maru ya, karena cana maru itu termasuk ikan medium snakehead ataupun bisa malah masuk ke jumbo ya teman-teman, karena besar cana maru itu bisa mencapai maksimal lebih dari 50 sentian ya teman-teman, karena di postingan itu banyak yang 50 senti up teman-teman.
Maka dari itu ya teman-teman, untuk sana antro ini masuk dalam golongan sana dwarf snakehead ataupun ikan sana berukuran kerdil ya teman-teman. Sana antro dengan ukuran 15 cm aja sudah bisa diternakan ataupun dibudidayakan ya teman-teman. Sangat wajar sekali kalau ini masuk ke golongan sana dwarf, karena 15 cm itu masih kecil ya kalau di ukuran sana maru ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, sana antro ini termasuk ikan yang mudah kaget dan mudah berubah-ubah mentalnya teman-teman. Bisa dicontohkan di pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Saya belum pernah berhasil pelihara sana antro nih, saya jujur ya. Belum pernah berhasil pelihara sana antro dan mempertahankan mental si ikan tersebut. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama ya dengan saya. Misalkan nih, di malam hari ikan itu masih flaring, aktif, masih mau kejar-kejar tangan, dan masih mantap-mantap untuk kita lihat. Dan keesokan harinya, di pagi harinya itu, ikan kalian sudah mojok, sudah pucat, dan sudah kuncup. Bahkan di kaca pun tidak ada respon sama sekali. Untuk teman-teman pemula yang sudah pelihara sana antro, saya yakin sekali kalian pasti mengalami hal yang seperti ini nih, yang saya alami juga teman-teman. Ada juga teman-teman sana antro yang stres gara-gara habis ganti air ataupun habis ganti settingan tank ya. Jadi ikan itu langsung stres, tiba-tiba kuncup, nggak ada respon sama sekali seperti pada saat dia di dalam settingan tank sebelumnya. Ini murni dari pengalaman saya teman-teman, dan memang saya belum berhasil untuk ngekip sana antro nih, makanya jarang-jarang sekali kita update sana antro. Untuk permasalahan di nomor 4 juga bisa seperti ini teman-teman. Misalkan kalian beli ikan di tempat teman kalian nih, ikan itu aktif, respon, bahkan mangap-mangap. Setibanya ikan di rumah kalian, ikan itu berbeda sekali ya, berbeda banget dengan di tempat teman kalian nih. Misalkan mentalnya langsung nggak ada, ikannya langsung pucat dan kuncup, bahkan mager teman-teman gitu ya. Jadi itu permasalahan seputar sana antro yang sudah saya alami ya teman-teman. Jadi sebelum kalian beli sana antro, alangkah baiknya simak dulu video ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin beli sana antro ya. Jadi pahami dulu karakter ikan tersebut agar pas kalian beli, kalian sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi mengantisipasi hal-hal yang tadi terjadi pada ikan kalian. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya bagikan kepada kalian sepengalaman saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Besok kita berjumpa lagi dengan video yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.